Sulit ternyata untuk menerima. Cakep suaranya, guys. Namun pasti semuanya kelak berguna. Waduh, lanjut. Waduh, kenapa nggak lanjut, bosku? Padahal di sini enak banget musiknya, lagunya Reza ya, bosku. Waduh, keren sekali ya, Reza kali ini mengcover lagu yang belum pernah dinyanyikan ya, geng ya. Oke, geng, pokoknya kita akan tonton videonya Reza kali ini dari awal ya, lur. Namun seperti biasa, geng, izin dulu ya, bosku, kita intro dulu, bosku. Oke, geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lehoi untuk semuanya ya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, geng. Dipermudahkan segala urusannya dan dilimpahkan segala rezekinya pastinya, geng. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng ya. Oke, dan seperti biasa, kali ini kita akan memantau lagi aktivitas Reza ya, geng ya. Langsung aja ya, daripada kita lama-lama ya, bosku. Ini ada satu video ya, diunggah di channel sang manajernya, yaitu Kak Ima Amrin, bosku. Sobat semuanya yang belum nemu channelnya Ima Amrin 28, buruan subscribe dari sekarang, geng. Oke, di sini Reza ngobrol santai dengan Kak Ima, geng. Kalau sebut nama Teh Nika Ardila ya, Reza suka berlinang air mata, geng. Wah, ini sangat keren sekali ya. Penasaran dengan suara penasaran dengan reaksinya Reza saat berkaca-kaca ya, ditanya oleh Kak Ima ya, bosku. Langsung aja ya, kita tonton bareng aja videonya, bareng-bareng, geng ya. Ini dia, geng. Oke, geng. Teh Nika itu menjadi inspirasi enggak? Sangat menjadi inspirasi, bahkan dari dulu sampai sekarang idola Reza tetap almarhumah Nika Ardila. Dan saat Reza menyanyikan lagu-lagu almarhumah, terus awal mula kan Reza viral karena lagu-lagu almarhumah. Reza juga kadang, ih gak mungkin sih, masa iya Reza mirip almarhumah. Memang Reza mengidolakan sosok almarhumah, tapi jika dibilang mirip atau gini-gini, mungkin Reza agak kurang percaya diri karena Reza gak merasa begitu. Oke, ya, yang penting di sini Reza harus jadi diri sendiri ya, bosku. Meskipun suaranya mirip dengan almarhumah Nika Ardila ya, geng ya. Reza harus bisa jadi diri sendiri, geng. Karakter-karakter Reza ya, geng ya. Oke, geng, lanjut. Apanya yang membuat Reza misalnya inspirasi seperti apa gitu? Apa kegigihan seorang Nika Ardila yang dengan apa gitu? Dengan semua kelebihan almarhumah. Dari semua cerita yang kayak Kak Ima bilang tentang almarhumah semasa hidupnya, ditambah Teh Meli juga menceritakan sejarah hidup almarhumah, Reza tambah. Minum dulu, bos. Gimana ya, aduh. Pokoknya Reza sayang lah sama almarhumah. Alhamdulillah. Aduh, ya kembali ke yang Reza bilang tadi, Reza masih kayak nggak percaya karena apa ya? Sosok almarhumah tuh sangat sangat sulit buat. Oke, geng, mungkin di momen ini ya Reza tuh berkaca-kaca ya, geng ya. Kita lihat aja ya, geng ya. Mau apa namanya? Oh iya, bener, geng. Tapi mungkin kalau ngomong soal almarhumah suka kayak gitu. Tuh, geng. Kalau dia ngomongin soal almarhumah Nika Ardila, Reza tuh bawaannya pengen mewek ya, geng ya, berkaca-kaca ya, geng. Luar biasa, geng. Lanjut. Terharu ya. Terharu ya, geng ya, terharu. Semasa hidupnya. Setelah 27 tahun ya. Reza sangat salut sih. Apalagi sosok almarhumah sudah lama tiada, tapi fansnya dari beberapa daerah juga semakin hari semakin bertambah. Dan itu udah jarang sekali sih. Zaman sekarang ada yang kayak gitu. Idola sudah kembali ke pangkuan Tuhan, tapi fansnya masih sangat luar biasa, fansnya.
Bahkan Reza termasuk fansnya dari dulu, dari Reza umur 11 atau 10 tahun Reza udah mendulakan sosok almarhum. Reza sangat kecil. Oke, ya geng, jadi Reza itu ngefans almarhum Monica Ardila sejak dia umur 10 hingga 11 tahunan ya geng ya. Dia sudah mengerti lagu-lagunya Teh Meli, Teh Nika Ardila ya geng, almarhumah ya bosku. Oke geng, lanjut. Sosok Nika Ardila yang diketahui Risa. Kurang lebihnya Risa tahu almarhumah sangat baik, baik sekali. Bahkan teman-teman almarhumah yang Risa pernah ketemu sekarang pun tidak pernah membicarakan almarhumah yang gimana-gimana. Pokoknya Risa gak bisa kata apa-apa deh. Pokoknya Risa sayang sama almarhumah, Risa mencintai sosok almarhumah karena dari hatinya yang sangat mulia dan juga kebaikannya. Pokoknya Risa mohon maaf tidak bisa ikut ziarah. Oke geng ya, yang sosok almarhumah Risa sangat pengen. Karena kemarin kan Risa sebelum ke Sulawesi, Risa sempat berziarah juga dan berdoa bareng juga. Dan itu rasanya sangat, gimana ya, gak nyangka aja bisa ke makam almarhum Monica Ardila sih. Oke, jadi Risa meminta maaf ya bosku kepada para fannya Monica Ardila karena kemarin sibuk dengan single keduanya ya bosku, yang duet dengan Azando yang sangat luar biasa sekali. Musik liriknya pun wah menyentuh di hati geng. Oke lanjut bosku ya, lanjut. Cuman saat ini Risa lagi banyak banget kesibukan, entah itu dari perilisan single kedua Risa yang mungkin jadi halangan buat Risa untuk ke bener kan? Rumah. Tapi insya Allah ada kejutan lah buat mengenang kepergian sosok almarhumah di 27 tahun ini. Nanti insya Allah sebagai ganti Risa gak bisa kesana soalnya sibuk banget karena bersamaan dengan single kedua Risa. Oke. Lagu Nika Ardila yang paling disukai sama Risa? Suka sih, suka semua. Oke. Jadi hampir seluruh lagu-lagunya almarhumah Nika Ardila tuh Risa suka semua, geng. Keren ya. Jadi ini memang benar-benar fan-nya Teh Nika Ardila banget ya Risa ini ya, geng. Oke, lanjut, Bos. Ada yang dibedakan, cuman dulu pas Risa pertama kali dengar Teteh nyanyi itu ya lagu Duri Terlindung sih. Oke. Sangat suka banget. Mungkin kalau Duri Terlindung udah sering dinyanyiin kali ya. Iya, Pak Risa ada mau nyanyikan satu lagu Teteh. Tapi jangan Duri Terlindung. Iya sih. Dirinya sudah tidak terlindung. Request gini. Oh, kalau lagu Teteh tuh kayak enggak bisa pilih sendiri gitu. Yang mungkin yang apa, yang enggak hitnya deh. Pilih yang enggak hitnya aja mungkin sebagai hadiah buat dari teman-teman fans Nika juga, fans Risa juga gitu kan. Di karena Risa kan enggak bisa datang nih ke Ciamis. Ya Risa menghadiahkan satu buah lagu. Oke, Risa akan menyanyikan sebuah lagu yang belum pernah Risa nyanyikan sebelumnya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan sih. Oke geng ya, penasaran sekali nih. Risa bakal menyanyikan sebuah lagunya almarhumah Nika Ardila yang sebelumnya memang belum dinyanyikan, geng. Penasaran kan seperti apa, geng? Oke geng, lanjut ya bosku, kita lanjut. Dengarkan bareng-bareng aja, geng ya. Ntar mau puasa, maaf-maafan. Keren. Lagu Bayang Dirimu. Oke. Tapi refnya ya. Oke. Sulit ternyata untuk menerima, cakep, namun pasti semuanya kelak berguna. Ku rangkai doa, mohon padanya. Aduh, kenapa di stop bosku? Padahal suara enak banget bosku ya lagu ini ya bosku ya. Suara Risa di sini memang benar-benar, aduh, mirip sekali dengan almarhumah Nika Ardila, geng. Lagu yang ini ya bosku. Wah,
Kenapa nggak dilanjut bosku? Sayang ya bosku ya, sayang bosku. Pokoknya kita nanti ya Reza mengcover lagu ini ya bosku. Kita nanti aja ya. Pokoknya aku berharap lagu ini akan dicover Reza nanti ya bosku. Lanjut lanjut bos. Harapannya Reza ya buat teman-teman fan. Fans almarhumah Nike Ardila dan okay. juga fans Reza tetap solid terus dan terima kasih buat supportnya dan juga maaf Reza nggak bisa hadir karena kesibukan Reza bertepatan dengan rilisnya single kedua Reza. Oh iya. Namun insya Allah nanti ada kejutan, insya Allah tunggu ya. Oke, pokoknya kita tunggu ya bosku ya, Reza bakal ada kejutan ini geng ya. Bakal ada kejutan dari para fan-fannya. Oh, Reza bakal buat kejutan untuk para fan-fan Nike Ardila geng. Wah, ini sangat ditunggu sekali ya bosku. Pokoknya aduh, kita support terus Reza ya bosku. Kita trendingkan ya single perdana single keduanya Reza, Jodoh yang duet dengan Asando ya bosku. Di sini liriknya menyentuh banget ya bosku. Keren, top. Kolaborasi yang sangat keren. Mantap pokoknya geng. Oke. Semoga video ini bisa menghibur sobat semuanya, khususnya untuk para fan-fannya Reza dan fan Nike Ardila ya bosku, dimanapun Anda berada semuanya bosku. Oke. Saya izin pamit ya bosku dari reaction kali ini. Kita akan ketemu lagi di reaction yang akan datang pastinya geng ya. Tetap di saluran ini, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, belum subscribe sekarang geng, karena channel ini akan selalu mengupdate tentang Reza, Reza dan Reza pastinya geng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi geng. Oke geng, salam lehoi untuk semuanya geng. That you're